Kali ini saya share oseng-oseng ikan masin atau sambal ikan masin iris. Bahan-bahan dia, bahan utama ikan masin seperti ini. Nanti kita potong kecil-kecil. Cili merah, cili hijau kita iris nipis. Bawang merah, bawang putih kita iris nipis dengan lengkuas sedikit. Seperti ini lengkuasnya. Gula 2 sudu kecil. Maggi cukup rasa atau penyedap rasa 1 sudu. Ini kalau kita rasa sudah masin, kita tak payah bagi, tak usah bagi garam. Kalau kurang masin, kita bagi garam sedikit. Karena ikan masinnya ini sudah masin. Sekarang kita cuci ikan masin dengan potong-potong cili dengan bawang merah. Kita cuci ikan masin dengan potong ikan masin dulu. Ikan masin saya sudah potong, sudah cuci bersih. Seperti ini, potongnya seperti ini. Kalau kurang besar boleh kasih besar. Kalau kurang kecil boleh kasih kecil, ikut selera. Ini kalau ikan masin banyak masin, boleh rendam dulu selama kurang lebih dalam 20 menit seperti itu. Karena ini ikan masinnya tak begitu masin, so saya tak payah rendam. Cuci bersih saja. Dan sekarang potong bawang merah, bawang putih dengan cili. Ini bawang merah, bawang putih saya sudah potong. Teringin sedikit masam-masam, so saya potong tomato satu biji tomato. Kalau tak ingin tomato boleh skip. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Nanti sedikit-sedikit masam, cili hijau, cili merah saya sudah potong. Sekarang kita goreng ikan masinnya. Sekarang panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita boleh goreng ikan masinnya. Goreng sampai garing. Ikannya sudah matang, kering, kita angkat. Sisa minyak tadi kita masukkan bumbu. Sisa minyak tadi kita masukkan bawang merah, bawang putih dengan tomato serai lengkuas. Sampai setengah matang, lepas itu masukkan cilinya. Ini senang, cepat, tapi menghabiskan nasi. Ya, seperti ini, kita masukkan gula dengan penyedap rasa. Saya tak bagi garam karena sedikit masin ini ikan. Sedikit layu, nanti kita masukkan ikan masin dia. Pasti angkat. Ini sudah sedikit layu, kita masukkan ikan masinnya. Aduk-aduk. Koreksi rasa, kalau sudah cukup masin, manis dengan rasa paduan yang begitu mantap ini. Oke, kita angkat. Oke, sudah siap. Nah, ini menghabiskan nasi ini. Makan dengan nasi panas-panas, wah mantap. Oke, sudah siap. Ini tadi makan dengan oseng-oseng. Tahu ini kan? Dengan ini tahu tempe dengan telur ayam dengan ayamnya sekali. Kita masak ayam masak Bali. Dan ini bunga genjer
ini kegemaran. Makan dengan ini saja dua macam sudah cukup. Habiskan nasi. Tapi saya teringin buat ini masak Bali, nanti bolehlah bagi kawan sedikit. Oke, thank you semua. Jangan lupa like dan subscribe dan sedikit komen. Thank you. Bye-bye.